Pemirsa, dua pelaku penyiksaan terhadap asisten rumah tangga di Cimahi, Bandung, Jawa Barat telah diamankan polisi. Korban asisten rumah tangga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Inilah video amatir saat polisi hendak mengamankan pasangan suami istri yang diduga menganiaya asisten rumah tangga di komplek perumahan Bukit Permata Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jadi jangan sampai ya nuduh tapi nggak ada buktinya gitu. Terjadi debat antara polisi dengan pelaku. Tidak berapa lama pasangan suami istri ini digiring ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi masih mendalami motif dugaan penganiayaan ART oleh majikan ini. Ya Allah ya Rob. Astaga naga. Sebelumnya seorang asisten rumah tangga di sebuah rumah warga di komplek Bukit Permata Cilame Kecamatan Ngamprah Cimahi Jawa Barat mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini terungkap saat warga melihat korban berdiri kesakitan di depan jendela rumah. Warga yang datang kemudian menyelamatkan korban dan meminta keterangan majikan korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.